Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu ay tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, di awal bulan yang agung ini, bulan dilahirkannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka saatnya kita untuk kembali memperbarui keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua selamat dunia, selamat akhirat. Salawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi Agung, Nabi Mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua kita kelak mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita mampu untuk mengikuti sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, hari ini tepatnya tanggal 1 Rabiul Awal, di mana kita semua mengingat akan terlahirnya manusia yang mulia, manusia yang agung yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun kita harus mau dan mampu untuk mengikuti sunnah-sunnah yang diajarkan oleh beliau ketika kita mengaku sebagai umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada kita dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abi Daud. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada sekelompok manusia yang ia akan bahagia ketika hidupnya, dan ia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala ketika wafatnya. Siapa mereka? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun kulluhum dominun ala Allah. Tiga kelompok manusia yang mereka semuanya dijamin oleh Allah. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka dijaminnya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hidupnya diberikan rezeki dan dicukupkan oleh Allah, ketika matinya dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah man dakhala baitahu fasallama. Siapa mereka yang masuk ke dalam rumahnya mengucapkan salam? Jarang di antara kita ketika kita masuk ke rumah sendiri mengucapkan salam. Padahal ketika kita masuk ke rumah mengucapkan salam, itu ada keberkahan yang akan Allah berikan ke rumah kita, yang Allah akan turunkan kepada keluarga kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis lain beliau menyampaikan, ya bunayya idza dakhalta ala ahlika fasallim. Wahai anakku, kata Rasulullah, jika engkau masuk kepada rumahmu atau kepada keluargamu, ucapkan salam. Ketika engkau mengucapkan salam, fasatakunu barokatan, akan ada keberkahan. Bukan hanya untuk diri kita yang mengucapkan salam,
tapi kepada keluarga kita pun akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar setiap orang yang mengucapkan salam masuk ke dalam rumahnya, ia akan dijamin hidupnya oleh Allah dengan berlimpah rezeki dan dicukupkan oleh Allah, dan ketika wafat akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus mengucapkan salam dari rumah kita terlebih dahulu? Karena kita hidup bersama orang-orang terdekat kita terlebih dahulu. Boleh jadi kenapa di rumah kita seringkali kita ribut, anak dengan orang tua, suami dengan istri, boleh jadi karena tidak pernah ada ucapan salam di dalam rumah kita. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, mulai hari ini ayo sadarkan diri kita. Berikan doa kepada keluarga kita. Berikan doa kepada orang-orang yang terdekat kepada kita dan bersama kita dalam satu atap rumah. Kita saling doa mendoakan agar keselamatan, keberkahan, rahmat Allah, Allah berikan kepada kita dan keluarga kita. Lalu kemudian, yang kedua, yang mereka hidupnya diberikan rezeki dan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, matinya masuk surga. Siapa mereka? Man kharaja ilal masjid fahuwa dominun ala Allah. Mereka yang keluar rumah menuju masjid, dia dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan heran kalau ada orang yang hidupnya dari masjid ke masjid bukan untuk mencari kehidupan, tapi ia ingin mendapatkan keberkahan dari Allah. Keberkahan dari Allah. Maka kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Idza ra'aitum rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman." Jika kalian melihat seorang laki-laki yang melangkahkan kakinya menuju rumah Allah, menuju masjid, saksikan bahwa dia adalah orang yang memiliki iman. Karena kewajiban orang beriman adalah memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Ketika kita mengaku sebagai diri kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah, maka ayo sama-sama pastikan kita semua adalah orang-orang yang senang melangkahkan kaki ke rumah Allah. Banyak orang yang rumahnya depan masjid, samping kiri kanan masjid, tapi terasa jauh menuju masjid. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah menjadi orang-orang yang dijamin rezekinya oleh Allah dan dicukupkan oleh Allah dan mati masuk surga karena kita senang melangkahkan kaki ke rumah Allah untuk menunaikan sholat ibadah lima waktu. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang ketiga, mereka yang dijamin rezekinya dan cukupkan oleh Allah matinya masuk surga. Siapa mereka? Man kharaja fi sabilillah. Mereka yang keluar berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjuang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, tidak mesti harus dengan berperang. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita dalam surat At-Taubah ayat 41. Infiru khibaba wa thiqala. Pergilah kalian, berangkatlah kalian baik dalam keadaan ringan ataupun berat. Wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan berjuanglah, berjihadlah di jalan Allah. Bi amwalikum, dengan harta kalian. Kita punya harta lebih, kita ingat dengan mereka yang membutuhkan, berbagi dengan yatim, janda, duafa, dengan orang-orang yang memperjuangkan agama Allah. Itu bagian dari jihad fisabilillah dengan harta kita. Kemudian wa anfusikum, dengan jiwa raga kita. Kita membela yang hak, membela ulama-ulama yang istiqomah. Kita mendukung perjuangan dakwahnya dengan diri kita, dengan jiwa kita, menjaga mereka. Ini bagian dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekarang orang yang tidak mau memperjuangkan dirinya untuk membela umat, membela agama, membela ulama. Maka pastikan diri kita sebagai pejuang-pejuang di jalan Allah yang menjadikan diri kita sebagai orang yang mau untuk memperjuangkan agama kita, mau untuk membela agama kita, mau untuk membela para ulama-ulama kita dan menjaga mereka. Sehingga kita insya Allah digolongkan oleh Allah. Ketika kita hidup, Allah akan berikan rezeki kepada kita dan Allah akan cukupkan rezeki itu untuk kita.
Jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah. Maka di awal bulan Rabiul Awal ini, ketika kita semua semangat untuk memperingati peringatan dilahirkannya baginda Rasul, berarti kita pun harus berazam dalam diri kita, berjanji untuk diri kita, kita mau untuk mengikuti apa yang sudah disampaikan dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekarang orang yang hanya mengatakan cinta kepada Nabi tapi tidak mau mengikuti sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kita semua harus mau sadar bahwa hari ini kita sedang dijauhkan dengan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Kita pun sedang dijauhkan dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semua kita saatnya untuk merapatkan barisan. Kita hidupkan kembali sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Banyak yang selama ini kita tinggalkan. Sudah hampir 2 tahun kita tinggalkan tasawufah. Kita berjabat tangan dengan saudara kita. Belum lagi kita merapatkan barisan saf kita. Ini pun sudah banyak kita tinggalkan. Maka mudah-mudahan hari ini semua kita mampu untuk menghidupkan kembali sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakinlah, ketika kita menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah, dan kita insya Allah akan selamat bukan hanya dunia tapi juga di akhirat. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, khutbah yang singkat ini mudah-mudahan menggugah semangat kita kembali untuk sama-sama menjalankan apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang paling utama tadi, ketika kita ingin hidup bahagia, mati masuk surga, jangan lupa yang pertama kata Nabi, ucapkan salam ketika kita masuk ke dalam rumah kita. Yang kedua, kita keluar dari rumah kita menuju rumah Allah yaitu masjid. Yang ketiga, kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik dengan harta kita ataupun dengan jiwa raga kita atau dengan apa yang bisa kita lakukan untuk berjuang di jalan Allah. Insyaallah Allah akan ridho dengan apa yang kita lakukan dan Allah akan bimbing kita semua terus dalam ketaatan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayuhal muslimun ittaqullah 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 haqqa tuqatih wa fa'alul khair la'allakum tuflihun. Wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarukum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihil musabbihati bi kudsi wa qal inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa salamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab.
Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin. Allahumma aizal islam wal muslimin wa ahlikil kafarta wal musyrikin wa adhilal kufra wal kafirin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma syatid syamlahum wa mazik jamahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi kulubihim muraba innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma sallimna wa sallim ma ma'ana. Allahumma ihfadna wa ihfad ma ma'ana. Allahumma balighna wa balligh ma ma'ana. Allahumma aqsimna wa aqsim ma ma'ana. Allahumma rfa' darajatina wa rfa' darajati ma ma'ana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al hadal maqam maqaman tatma'innu qulubana wa tanshituna bi'ibadatika wa tuwasi'u arzaqana wa tahrusuna 'anil a'da'i wal zalimin wa tanfa'u ulumana naf'an mubarakan lana lid-din wa lin-nasi ajma'in. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa anna mala salihan tarda wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsha wal munkar wal baghy ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'adzim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladzikrullahi akbar. Aqimish shalah.